Ela vem pro baile de shortinho, frade. Baile de shortinho, frade, meu bater. Yo guys, balik lagi bareng saya Rian. Dan apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua sehat selalu ya guys. Oke, di video kali ini saya akan bagikan lagi satu tutorial edit video jedak-jeduk ngezoom gitu ya guys. Dan untuk contoh videonya kalian sudah lihat di awal. Dan bagaimana untuk hasilnya menurut kalian? Pastinya keren ya guys. Dan di sini untuk lagunya itu saya pakai lagu DJ Babi Boom Boom ya guys. Jadi lagu DJ-nya ini lagi viral juga di TikTok. Kalau mungkin kalian pernah buka TikTok, terus banyak kreator TikTok itu yang menggunakan lagu ini sebagai backsound, atau mungkin kalian sudah pernah lihat banyak kreator TikTok itu yang buat jeduk-jeduk menggunakan lagu ini guys. Dan di video kali ini saya bakal kasih tutorialnya untuk kalian. Dan untuk aplikasinya seperti biasa, di sini saya pakai CapCut. Buat kalian yang belum download aplikasi CapCut, kalian bisa download dulu di Play Store, atau kalian bisa juga cek link aplikasinya di description box dari video ini. Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu ya guys, biar kalian jadi orang pertama yang bakal dapat notifikasi kalau saya upload video terbaru. Oke, kalau sudah langsung saja kita ke tutorialnya guys. Let's go. Oke guys, langkah pertama kalian bisa masuk ke aplikasi CapCut. Setelah itu kalian bisa klik di project baru, dan di sini kalian bisa masukin video ya guys. Nah, jadi untuk videonya ini saya pakai dari video TikTok. Nah, ini video TikTok ya guys. Kalau kalian sudah tambahin videonya, untuk watermark dari CapCutnya itu jangan lupa kalian hilangin. Kemudian suara asli dari videonya itu kalian hilangin juga guys. Setelah itu di sini kalian bisa tambahin untuk audionya ini. Jadi untuk audionya ini saya convert dari ini ya guys, dari video. Untuk kalian yang mau audionya ini sudah saya itu ya guys, sudah saya convert ke MP3. Kemudian nanti kalian bisa download di link description dari video ini ya guys. Nah, oke. Kalau kalian sudah tambahin audionya, di sini kita klik di audionya, kemudian kita berikan tanda beat dulu guys. Oke, buat kalian yang belum bisa buat tanda beat, di sini untuk durasi sesuai dengan tanda beat yang saya buat di sini. Kalian bisa lihat seperti ini. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Kalian bisa tulis atau kalian bisa screenshot saja biar nanti kalian bisa mudah untuk editnya gitu guys. Oke, next di sini kalian bisa play lagunya sambil berikan tanda beatnya itu ya guys, buat kalian yang sudah paham cara buat tanda beat. Jadi kayak gini, kita play lagunya. Oke, jadi kayak gitu ya guys untuk membuat tanda beatnya itu, jadi seperti itu. Oke, kalau sudah kalian bisa klik centang, dan selanjutnya di sini kalian tinggal arahin dulu garis putihnya ini ke tanda beat yang pertama. Nah, jadi di sini kalian arahin ke tanda beat yang pertama seperti ini. Kemudian kalian klik di videonya, kalian klik di videonya itu, dan di sini kalian bisa pilih yang bagian beku ya guys. Nah, jadi kayak gini. Jadi otomatis videonya itu bakal di screenshot jadi kayak gambar gitu ya guys, jadi kayak foto gitu. Nah, oke, sebelum kita lanjut, untuk format layarnya itu jangan lupa sesuaikan saja guys dengan foto atau dengan video yang kalian gunakan. Tapi di sini saran saya kalian gunakan itu video yang ukurannya itu 9:16 ya guys. Jadi kayak gini, kira-kira seperti itu ya guys. Pakai yang biar hasilnya itu lebih bagus aja guys, kalau yang di ukuran 9:16 gini. Oke, next di sini kalau fotonya itu kalian sudah screenshot atau sudah bikin beku seperti ini, di sini tinggal kita cari di bagian lagu mana yang bakal kita pasin dengan beatnya dulu guys. Jadi kita play lagunya. Jadi sampai di bagian sini ya guys, sampai di titik tanda beat yang ini. Di detikan kalian bisa lihat di bagian kiri atas detikan 00:18. Nah, jadi untuk fotonya itu tinggal kalian panjangin aja sampai di situ guys. Nah, jadi sampai di tanda beat yang ini yang di detikan 00:18 atau 00:20. Pokoknya di sini guys, di 00:20 lah. Nah, kayak gini. Nah, mungkin kalian bisa lihat pas di kalian bisa dengar pas di musik yang kayak gini ya guys. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Oke, next sini kalian bisa play lagi mulai dari bagian sini. Di bagian sini kan kalau misal ya di bagian sini kan mungkin sudah masuk kembali ke videonya itu ya guys. Nah, jadi kayak gini kalian bisa play lagi. Nah, kalian play sampai di tanda beat yang berikutnya ini. Tanda beat yang berikutnya itu kalian
paskan dengan garisnya itu, kemudian kalian klik lagi di videonya, kemudian kalian bikin beku lagi guys. Nah jadi kayak ini, kalian bikin beku lagi. Nah jadi kayak gitu. Kemudian untuk hasil dari screenshot atau yang sudah kita buat bekunya ini, video yang sudah kita buat bekunya itu tadi, kalian tinggal panjangin aja sampai akhir guys. Nah jadi kayak gini, tinggal kalian panjangin aja sampai akhir. Usahain sejajarkan aja sama durasi dari audionya itu ya guys. Nah kayak gini. Kemudian untuk di bagian video yang tidak perlu, yang sudah lebihnya ini, itu kalian bisa hilangin aja guys. Nah jadi kayak gitu. Oke okay? Nah jadi kayak gitu. Kalau mungkin kalian mau paskannya sampai di bagian sini juga bisa. Kalian mau geser sampai di bagian sini, untuk di bagian selanjutnya itu kalian mau pakai yang video lagi juga bisa guys. Tapi di sini kan banyak beat ya guys, banyak tanda beat yang ngebeat juga. Jadi di sini saya buatnya sampai habis ya guys. Jadi sampai sesuai dengan durasi dari audionya itu guys. Nah, jadi kayak gitu. Oke, next di sini kalian bisa potong dulu. Kalian bisa potong dulu bagian foto yang sudah kita screenshot itu di tiap-tiap tanda beatnya ini guys. Jadi tinggal kalian arahin saja garis putihnya itu ke tanda beatnya itu, kemudian tinggal kalian klik di video, di fotonya itu, dan kalian tinggal bagi-bagi aja kayak gini guys. Nah, jadi tinggal kayak gitu. Oke, di sini untuk pemotongan videonya ini saya percepat saja, pemotongan fotonya ini saya percepat saja ya guys, biar tidak makan banyak waktu juga. Oke, kalau kalian sudah potong-potong fotonya itu mengikuti tanda beat, di sini kita mulai dari potongan foto yang pertama dulu ya guys. Nah, di sini saya bakal kasih tahu caranya untuk buat jedak-jeduk ke bawah gitu ya guys. Nah, jadi kalian bisa mulai dari bagian potongan foto yang pertama. Nah, di bagian sini kan. Oke, di sini kalian tinggal klik di potongan fotonya itu, kemudian kalian tambahkan keyframe atau kuncinya itu, kunci keyframe-nya itu kalian tambahkan seperti ini. Kemudian kalian perbesar sedikit untuk fotonya itu. Nah, jadi kira-kira seperti inilah. Kalian perbesar kira-kira seperti itu. Kemudian kalian geser lagi garis putihnya itu sedikit aja ya guys. Kalian geser sedikit seperti ini. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian kalian tambahkan lagi keyframe, dan kalian kalian tarik fotonya itu ke bawah. Usahain garis hijau yang di bagian atas itu jangan lebih ya guys. Jadi usahain garis hijau itu jangan sampai muncul. Nah, jadi kira-kira seperti itu aja guys. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian kalian geser lagi ke ujung dari potongan fotonya itu. Kalian geser ke ujung, kemudian kalian tambahkan keyframe, dan kalian bisa geser lagi fotonya itu ke atas seperti ini guys. Nah, jadi kembalikan ke posisi semula dari fotonya itu. Nah, nanti hasilnya itu bakal jadi seperti ini. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Oke, selanjutnya di situ kalian bisa buat lagi di bagian potongan foto yang kedua. Nah, jadi dengan caranya itu cara yang sama ya guys, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi tinggal kalian tambahkan keyframe di awal, kemudian kalian perbesar, dan keyframe selanjutnya itu kalian bisa tambahin, kemudian kalian geser fotonya itu ke bawah, dan di ujung kalian tambahkan keyframe, kemudian kembalikan posisinya itu ke posisi semula dari fotonya itu guys. Nah, jadi kayak gitu. Jadi di sini kalian buatnya itu dari potongan foto yang pertama, kedua, dan ketiga ya guys. Untuk jedak-jeduk ke bawahnya itu kalian buat dari potongan foto yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi kayak gini. Nah, oke, jadi kan ini kan sudah tiga potongan ya guys kita buat jedak-jeduk yang ke bawah itu. Nah, kalau sudah ketiga, untuk di bagian potongan foto yang keempat, di bagian potongan keempat ini kita akan berikan kayak efek-efek ngezoom gitu ya guys. Jadi biar keren gitu. Jadi kalian bisa klik dulu di bagian potongan foto yang keempat tadi ini. Kalian klik, kemudian kalian tambahkan keyframe di awal seperti ini. Kalian tambahkan keyframe di awal di ujung foto yang keempat itu, di ujung awal dari foto yang keempat itu. Kemudian di sini kalian bisa geser lagi ke ujung foto yang keempat, ujung kiri kanan ya guys maksudnya. Kalian geser ke ujung kanan, kemudian kalian bisa perbesar fotonya itu sedikit seperti ini, dan kalian bisa miringin kayak gini guys. Jadi terserah kalian mau miringinnya itu dari kalian mau miringin itu ke kiri atau ke kanan dulu, terserah kalian. Dan disitu kalian harap perhatikan di bagian angka derajatnya itu. Di sini untuk angka derajatnya itu saya pakai di angka 17 derajat ya guys. Nah, jadi kayak gini, saya pakai di angka 17 derajat seperti ini. Oke okay. Nah, jadi seperti ini guys, ini sudah di angka 17, kemiringannya itu di angka 17 ya guys. Nah, jadi kayak gini, nanti hasilnya itu seperti ini guys. Nanti dia kayak dari gambar asli, kemudian dia kayak miring gitu guys. Nah,
Nah, jadi kayak gitu. Jadi untuk di bagian foto yang selanjutnya, kalau di bagian foto yang keempat ini kita sudah buat miring. Di bagian foto yang selanjutnya itu, di sini kalian bisa buat miring dulu. Kalian tinggal buat miring tanpa kalian harus tambahkan keyframe ya guys. Jadi tinggal kalian buat miring seperti ini. Ikuti kemiringan yang sudah kalian buat tadi. Kalau misalkan kalian sudah miring ke kanan seperti yang saya buat, itu usahain kalian buatnya itu ke kanan juga seperti ini, dengan derajatnya itu yang sama, yang 17 derajat seperti ini guys. Nah, jadi nanti hasilnya itu seperti ini. Kalau sudah di sini, kalian tinggal buat jeduk-jeduknya gitu ya. Jadi kalau sudah miring seperti ini, tinggal kalian tambahkan keyframe seperti ini. Kalian tambahkan keyframe, kemudian kalian perbesar sedikit saja untuk fotonya itu. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Kalian perbesar sedikit, kemudian kalian geser lagi ke sedikit ke kanan seperti ini, dan kalian tambahkan keyframe, dan kalian geser ke bawah sedikit untuk fotonya itu. Nah, tadi kayak gini guys. Kemudian kalian geser ke ujung foto, kemudian kalian tambahkan keyframe dan kembalikan ke posisi asli dari fotonya itu guys. Nanti hasilnya itu bakal jadi seperti ini. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi untuk di bagian yang sudah kalian miringinnya itu, kalian bisa buat 3 ya guys, di 3 potongan foto. Nah, jadi dengan cara yang sama. Jadi kalian miringin dulu di angka 17 derajat, kalian miringin di angka 17 derajat, dan usahain kalau kalian perbesar fotonya itu, garis hijaunya itu usahain sama ya guys sisinya itu dengan fotonya itu, biar tidak ada hitam-hitam seperti itu. Jadi usahain dia tuh sama, jadi kayak gini, dan tinggal kalian atur saja di bagian derajat dari fotonya itu. Nah, jadi kayak kalau sudah miring, tinggal kalian tambahkan keyframe seperti ini, dan kalian perbesar sedikit, kemudian kalian geser garis putihnya itu sedikit ke kanan, kalian geser ke bawah fotonya. Di bagian akhir juga kalian kembali ke posisi asli dari fotonya itu guys. Nanti hasilnya itu bakal jadi ngezoom-ngezoom. Di sini saya coba play dari bagian sini ya guys, biar kita lihat untuk hasilnya. Nah, jadi kayak gitu. Dan di sini juga kita buat miring di potongan foto yang selanjutnya ini. Kita buat miring di 17 derajat. Kayak gini. Oke, jadi kayak gitu guys. Jadi untuk di bagian miringnya itu, di sini saya buat di 1 2 3 4. Terus kalau kalian mau kembalikan ke posisi asli dari fotonya itu, tinggal kalian geser ke potongan foto yang selanjutnya. Nah, di bagian sini. Kalau kalian mau kembalikan ke posisi asli dari fotonya itu, dari miring ke asli ya guys. Tadi di sini kalian miringin dulu seperti ini. Nah, kalian bukan miringin ya guys. Jadi kalian tambahin dulu keyframe di sini. Kalian tambahin dulu keyframe di awal, kemudian kalian bisa tambahin keyframe di awal, kemudian kalian miringin fotonya itu di 17 derajat ya guys. Kalian miringin di 17 derajat. Nah, jadi kayak gini. Di awal kalian tambahkan keyframe, kemudian kalian miringin 17 derajat. Kemudian di akhir, di bagian akhir sini, kalian tambahkan keyframe lagi, kemudian kalian kembaliin lagi ke posisi asli guys. Jadi derajatnya itu kalian bisa miringin lagi ke 0 derajat seperti ini. Kemudian kalian turunkan lagi gambarnya itu ke posisi aslinya seperti ini guys. Nah, jadi seperti itu. Nanti hasilnya itu bakal jadi seperti ini. Jadi kayak gitu. Kalau sudah kembali asli seperti ini, di bagian potongan foto yang selanjutnya itu tinggal kalian buat jedak-jeduknya lagi guys. Nah, jadi jedak-jeduknya itu dengan yang jedak-jeduk ke bawah gitu guys. Jadi tinggal perbesar, kemudian pokoknya kalian atur seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Jadi sangat gampang juga ya guys. Nah, jadi kayak gitu. Sini kita buat lagi yang di bagian sini. Nah, oke, jadi kayak gitu. Dan kalau sudah kan di bagian selanjutnya ini kan dia bakal masuk ke bagian videonya itu guys. Nah, ini kan sudah masuk ke bagian video. Dan kalau sudah masuk ke bagian videonya ini, di sini tinggal kalian biarkan saja di bagian video. Kemudian pas di setelah bagian videonya itu kan sudah ada foto yang sudah kita screenshot tadi ya guys. Nah, jadi di sini untuk di bagian foto yang sudah screenshot tadi itu tinggal kalian buat jeduk-jeduknya lagi guys. Jadi cara buatnya itu sudah sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya guys. Tapi di sini mungkin agak sedikit berbeda kan, di bagian kedua itu kan ada kayak miring ke kiri, tiba-tiba dia langsung ke kanan gitu ya guys. Jadi caranya itu seperti ini. Mungkin di bagian sini kalian bisa buat jeduk-jeduk yang ke bawah dulu. Jadi caranya itu yang sama seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, kayak gini. Atau di sini saya percepat saja guys. Di bagian sini saya percepat saja, mungkin sampai di bagian foto yang keempat sini.
yang ke 1, 2, 3, 4. Ya, yang keempat sini bakal saya jelaskan untuk ke miring ke kiri dan ke kanan gitu guys. Oke, di sini saya percepat saja. Nah, oke, ini kan sudah di 3 potongan foto. Nah, 3 potongan foto. Nah, oke, di sini saya jelaskan untuk di bagian miring ke kiri dan ke kanan itu, guys. Nah, tadi kalau misalkan di bagian potongan foto yang keempat dari setelah videonya ini. Nah, ini kan sudah di potongan foto yang keempat kan belum. Oke, di sini caranya itu kalian tinggal tambahin keyframe dulu di awal, kemudian di akhir, sama sih seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan tinggal kalian miringin. Contohnya di situ kita miringin ke kiri duluan ya guys. Nah, jadi kita miringin dulu fotonya itu ke kiri seperti ini. Kemudian derajatnya itu di sini saya pakai yang 17 derajat ya guys. Tapi kalian tidak perlu berpatokan di derajat yang saya gunakan. Kalau kalian mau pakai yang lebih juga bisa. Di sini cuman saya kasih contoh saja seperti ini guys. Nah, kalau sudah miring seperti ini, nah di sini kan kalian buat jeduk-jeduknya dulu ya guys. Kalian buat, kalau sudah kalian sudah buat miring seperti ini, di bagian yang potongan foto yang kedua itu kalian tinggal miringin dulu guys. Nah, miringin dulu ke kiri seperti ini dengan derajat yang sama lagi ya guys. Nah, jadi kayak gini. Oke, kalian miringin, kemudian tinggal kalian tambahin jeduk-jeduknya gitu guys. Nah, jadi tinggal perbesar. Nah, jadi kayak gitu, geser, dan di ujung tinggal kembalikan ke posisi asli. Dan untuk di bagian potongan foto yang selanjutnya juga tinggal kalian miringin dulu fotonya itu di 17 derajat ya guys. Ini saya gunakan yang 17. Nah, kayak gini, kemudian tinggal tambahkan keyframe, perbesar, geser sedikit seperti ini, tambahkan keyframe lagi, kemudian geser ke bawah kayak gini guys. Nah, jadi di ujung tinggal perbesar lagi, kalian kembaliin lagi ke posisi asli dari fotonya itu. Nah, jadi untuk di bagian sini juga kita miringin dulu, tambahin keyframe, perbesar, kemudian kita geser ke bawah, tambahin keyframe, geser ke bawah, di ujung kita geser ke atas. Nah, jadi kayak gini. Nah, oke, di sini kan saya coba play dari bagian sini. Kalau sudah seperti itu, nah jadi ditinggal di bagian sini ya guys. Di bagian sini kalian tambahin dulu keyframe, kemudian kalian miringin di ke kiri ke 17 derajat ya guys. Di kiri kalian miringin 17 derajat seperti ini, nah, kayak gitu. Kemudian di ujung itu kalian kembaliin lagi ke posisi asli, ke posisi asli, ke 0 derajat di posisi asli fotonya itu. Kemudian kalian kembaliin ke posisi asli, nah jadi kayak gini, kayak gitu. Kemudian di bagian foto yang selanjutnya ini, di bagian sini itu kalian tambahin keyframe. Kemudian di sini kita buat jeduk-jeduk yang ke bawah dulu guys. Nah, jadi kayak gini. Tambahin keyframe, kemudian geser sedikit, kalian bikin ke jeduk-jeduk ke bawahnya dulu. Kayak gini. Nah, jadi kayak gitu. Kalau sudah, jadi jadi setelah kalian sudah bikin ke posisi asli di bagian sini, jeduk-jeduk ke bawah, posisi asli, di bagian foto yang selanjutnya itu tinggal kalian tambahin keyframe lagi, kemudian kalian miringin ke kalau tadi sudah ke kiri, di bagian sini kita miringin ke kanan guys. Nah, jadi kayak gini. Di 17 derajat ya guys. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu. Kalau sudah miringin begini, tinggal kalian foto-foto yang lainnya itu tinggal kalian miringin dulu. Dan kalian tinggal setelah itu tinggal tambahin keyframe, kemudian perbesar fotonya itu dan buat jeduk-jeduknya itu yang ke bawah lagi guys. Nah, jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya itu caranya itu sangat simpel untuk buat jeduk-jeduk yang ngezoom-ngezoom seperti ini. Intinya kalau kalian simak videonya ini dengan baik tanpa kalian skip-skip, pasti kalian bisa mudah untuk pahami ya guys. Tapi kalau kalian skip videonya ini, maka kalian itu tidak bisa paham. Jadi seperti itu guys. Jadi di sini saran saya, kalian jangan skip videonya ini biar kalian itu cepat paham ya guys cara ngedit jeduk-jeduk yang ngezoom-ngezoom gitu seperti ini guys. Nah, jadi gitu. Jadi untuk di bagian selanjutnya itu tinggal kalian buat-buat aja seperti itu, mungkin sampai di mau hampir ke posisi yang terakhir ya guys. Oke, kalau misalkan di bagian sini ini kan kita sudah miring, kalau misalkan kalian mau kembalikan ke posisi semula lagi, tinggal kalian klik saja, kemudian tinggal kalian miringin dulu. Kita miringin dulu ya guys, tadi kan kita miringin ke kanan. Nah, kalian miringin ke kanan seperti ini di 17 derajat.
kemudian kalian tambahkan keyframe, dan di ujung kalian kembalikan ke posisi asli dari fotonya itu guys. Nah jadi kayak gini. Nah nanti kan kayak gini. Oke. Kemudian untuk di bagian potongan foto yang selanjutnya itu tinggal kalian buat jeduk-jeduk yang ke bawah lagi guys. Nah. Nah jadi kayak gitu guys. Dan di sini langkah selanjutnya, kalau kalian mau tambahin kayak overlay putih itu juga bisa guys. Nah jadi untuk overlay putihnya itu tinggal kalian tambahin saja dari bagian overlay, kemudian kalian bisa pilih di video stock, dan tinggal kalian pilih background yang putih kayak gini, dan kalian bisa tambahin. Kemudian backgroundnya putih itu kalian tinggal fullkan sampai full menutupi seluruh bagian fotonya itu guys. Nah jadi kayak gitu. Kemudian di sini tinggal kalian perkecil durasi dari background putihnya itu dengan durasi 0,2 second aja guys. Nah jadi kayak gini, 0,2 second. Kemudian jangan lupa kalian klik digabungkan dan pilih overlay. Nah jadi kayak gitu. Nanti hasilnya itu kayak ada cahaya-cahaya putih gitu guys. Saatnya untuk di bagian overlay putihnya itu tinggal kalian salin-salin saja, dan kalian bisa pas-paskan saja di semua tanda bit-tanda bitnya ini guys. Nah jadi kayak gitu. Oke, okay, next kalau sudah kalian sudah buat untuk overlay putihnya itu, di sini kalian bisa juga tambahin kedap-kedip hitamnya itu guys. Jadi untuk kedap-kedip hitamnya itu kalian tambahinnya itu dari stiker, dan di sini silakan kalian tambahin pakai foto atau background yang hitam ya guys, background yang hitam polos. Nanti kalau kalian mau, nanti untuk link dari background hitamnya ini nanti saya sertakan di description box juga, biar nanti kalian bisa gunakan ya guys. Di sini kita cari dulu. Oke, jadi background hitamnya itu seperti ini. Nah, oke. Okay. Kemudian di sini untuk di bagian background hitamnya itu tinggal kalian cari saja di bagian bit yang pas untuk kalian buat kedap-kedip hitamnya itu, guys. Nah, kalau kalian misalkan sudah tambahkan background hitam seperti ini, di sini untuk backgroundnya itu jangan lupa kalian fullkan hingga menutupi seluruh bagian foto atau bagian layarnya itu. Kalau sudah di sini kalian bisa pilih animasi, dan kalian pilih animasinya itu yang ulang ya, guys. Dan di sini kalian cari yang flash. Kemudian di sini kalian bisa geser full ke kiri biar hasilnya itu flashnya itu lebih cepat seperti itu guys. Nah jadi hasilnya itu nanti kayak gitu. Nah kalau sudah untuk di bagian background hitamnya ini yang sudah kita edit jadi kedap-kedipnya itu, tinggal kalian salin saja dan kalian paskan saja di bagian-bagian yang kalian inginkan. Nah jadi di sini saya paskannya itu di bagian-bagian sini. Nah jadi kayak gitu, dan tinggal salin-salin saja seperti ini. Nah, oke, okay, jadi seperti itu guys. Kalau sudah, kalau kalian sudah tambahkan kedap-kedip hitamnya ini, di sini kalian tinggal kembali ya guys. Dan kalau kalian mau tambahin seperti efek atau kayak stiker-stiker lain juga bisa ya guys. Tapi di sini saya buatnya itu seperti ini aja. Nah, jadi kayak gitu. Dan di sini kita coba play dari awal biar kalian bisa lihat untuk hasil keseluruhan dari editan kita ini guys. Oke, okay, jadi hasilnya itu seperti itu guys. Dan di sini langkah terakhir, kalian tinggal klik saja di icon anak panah yang di bagian kanan atas. Kemudian kalian bisa simpan untuk hasilnya ini guys. Oke, okay, jadi sekian dulu tutorial dari saya, yaitu cara buat jedak-jeduk dengan efek ngezoom-ngezoom gitu ya guys, menggunakan lagu DJ Babi Bam Bam. Semoga videonya ini bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa share video ini ke sosial media kalian. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel ini guys. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung komen di kolom komentar, atau kalian bisa DM saya di Instagram. Oke guys, see you next time. See you next video. Yeah.